Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya mau unboxing ini, unboxing chamber lagi. Ini saya melalui nomor antrean ya, nggak nyerobot ya, seperti dibilang sebelumnya. Nanti, nah, tapi saya ini terus terang nitip sama orang untuk membelinya. Ya mungkin orang itu sebelumnya sudah ya sebelum PO-nya dibuka udah inden dia ya, kayak gitu biar tidak ada salah sangka dan salah duga, biar bisa tidak dibilang saya itu nyerobot antrean orang lain, kayak gitu. Saya melalui lewat antrean tapi nitip ke orang kayak gitu ya. Tentunya ya tahulah, nggak lewat jalurnya mungkin harga lebih mahal atau kalau gimana ya. Oke. Biasa ininya kardus koran kayak gitu ya. Ini chambernya The Mid Kill. Ini ya, satu. Ini dua yang warna ungu. Ini sayang sekali packingnya itu tanpa bubble wrap ya. Tapi ya, ntar saya cek selama tidak ada lecet kayak gitu, rusak ya nggak masalah sih. Ini warna merah lagi. Terus ini warna hitam lagi. Ini kardus aja ya. Oke, ini emang dari GS88 itu udah di ini ya, udah di dipasang semua. Beda dengan biasanya kalau saya terima chamber itu dalam kondisi tidak terpasang kayak gitu ya. Dalam kondisi terbuka kayak gitu. Oke. Sebelumnya ini coba saya bongkar warna ungu ya. Ini seperti ini. Ini tanpa, harusnya sih ya, biar packingnya aman, harusnya ini dikasih bubble wrap lagi. Kasih bubble wrap lagi biar aman. Biarpun udah diplastikin seperti ini kan tipis kan. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada lecet sih ya. Bongkar dulu. Ini ya, cek satu persatu. Ini warnanya ungu atau bisa dibilang warna janda. Oke, ini ya warna ungunya bagus ini. Nah, kenapa mungkin saya lebih cepat dapatnya ya, karena terus terang warna yang saya request itu nggak ada. Kalau nunggu warnanya itu ada, lama saya dapat. Makanya saya bisa cepat dapat seperti aturannya di GS, yang mana warna ada duluan itu yang dulu dikirim kayak gitu. Nah, saya ini sebenarnya hitam milihnya satu, maunya warna silver lagi kayak gitu ataukah grey kayak gitu, tapi karena kosong jadinya milih warna hitam lagi kayak gitu, warna ke netral. Ini yang warna ungu ya, bagus warnanya ini. Oke. Awalnya ya pengennya warna ungu, hitam, silver atau grey dan gold kayak gitu. Mungkin karena di stoknya di sana nggak ada, saya pilih yang satunya warna merah, yang satunya warna hitam kayak gitu. Ya.
biar ya saya ngasih keterangan seperti ini biar teman-teman nggak ada yang salah sangka, yang menonton kayak gitu nggak ada yang salah sangka nanti dikira saya itu nyerobot antrean orang lain kayak gitu. Enggak ya, saya tetap pada jalurnya. GS88 pun pasti, apalagi dia seller besar ya, apa pembuat ini chamber besar, pastilah nggak mementingkan seperti itu. Ini warna merah bagus ya, ini warna merahnya bagus, nggak ada lecet ini, seperti ini nggak ada lecet. Oke, udah terpasang semua ya. Terus ini apanya ini? Oh, ini di sini nih. Ya. Ya, ini copot ini. Bagian di triggernya ini. Oh, seperti itu ya. Kendor ini. Ini copot. Bongkar warna hitam. Untuk memastikan ya. Ya seperti itu ya teman-teman, biar tidak ada tanggapan saya itu nyerobot antrean. Saya tekankan lagi, saya lebih dulu dapat. Nah ini ada yang lecet-lecet ya, seperti ini. Ini ya, ini mungkin karena di pengiriman ya. Saya yakin ini pengiriman karena ini tanpa bubble wrap lagi, cuma mengandalkan plastik tipis seperti itu. Harusnya ini di bubble wrap lagi. Seperti ini ya, kondisinya lecet ini. Ini asli dari GS88-nya ya. Ini yaitu packingnya kurang bagus terus terang. Ini ya. Oke. Saya tidak nyerobot antrean ya. Mungkin kalau teman-teman menginginkan biar cepat dapatnya, harusnya warna yang ada itu bisa dipilih warna hitam saja kayak gitu mungkin, ataukah warna yang ready mungkin banyak merah kayak gitu ya. Nih, terserah ini. Tolong kalau yang dari GS88 menyimak video ini, kalau ada, tolong ini di dalam apa packing pengiriman itu harapnya menggunakan bubble wrap supaya tidak ada lecet-lecet seperti ini ya. Tidak lecet-lecet seperti ini. Nih. Oh kan. Ini lecet ya, lecet dari sananya. Dan teman-teman yang belum kebagian, kalau pengen cepet-cepet, saya saranin ya ganti warna dengan yang warna ready, mungkin lebih cepet dapatnya ya. Oke, sekian dulu unboxing chamber demit. Chamber Demit The Kill dari GS88. Semoga bisa memberi informasi. Salam satu laras, salam jaigar.